Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Amin. Ditelantarkan anak-anaknya, seorang ibu berjalan hingga ribuan kilometer dan hingga seperti orang dalam gangguan kejiwaan. Suatu kisah nyata yang dialami oleh seorang ibu yang memiliki dua anak, satu anak perempuan dan satu anak laki-laki. Perjalanan hidup seseorang terkadang tidak sesuai harapan dan impian. Semua berjalan atas garis takdir Tuhan yang telah ditentukan. Walau sebesar dan sekeras apapun usaha dan perjuangan, jika Tuhan tidak berkehendak untuk kita bergelimang harta, tentu usaha yang kita miliki hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari. Selebihnya, apa yang diinginkan hanya sebatas angan-angan. Dan terkadang, kita yang ingin selalu berada di dekat keluarga atau di dekat anak-anak kita yang setiap hari bisa melihat senyum dan juga memanjakannya. Namun, kita harus pergi meninggalkannya demi tercukupinya suatu kebutuhan. Seperti halnya yang terjadi kepada Ibu Saripah, semenjak suaminya tidak bisa lagi untuk mencari nafkah karena punggungnya yang patah. Ibu Saripah harus mengganti posisi suaminya sebagai tulang punggung keluarga dan meninggalkan kedua anak juga suami yang terbaring lemah, tak berdaya. Itulah pilihan Ibu Saripah. Bu Saripah menitipkan keluarga kepada ibu mertuanya dan beliau pergi merantau ke kota untuk mencari uang untuk biaya sekolah kedua anaknya, juga untuk pengobatan suaminya. Memang tidak mudah baginya menjalani semuanya sendiri. Namun harapan dan kesuksesan anak-anak membuat dirinya bersemangat untuk bekerja keras siang dan malam, tanpa lelah, tanpa henti. Hingga tak terasa Ibu Saripah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, pergi merantau ke kota hanya untuk mencari uang. Dan akhirnya, satu persatu orang tersayang pergi meninggalkan untuk selamanya. Mulai dari suaminya hingga ibu mertuanya telah pergi menghadap Ilahi. Namun kini kedua anaknya telah tumbuh dewasa, hingga tidak sulit lagi bagi mereka hidup tanpa nenek yang telah mengurusnya. Dan setelah kedua anaknya lulus kuliah, Bu Saripah memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya karena kondisi kesehatannya tidak sebaik dulu lagi. Dan kini beban yang Bu Saripah pikul pun tidak seberat dulu. Kedua anaknya mulai bekerja, sementara Bu Saripah hidup sebatang kara di rumahnya dengan berjuta kesepian. Anak-anaknya seakan enggan untuk pulang ke kampung halaman. Dan mirisnya lagi, mereka jarang sekali membantu Bu Saripah dalam urusan ekonomi. Hingga di masa tuanya, Bu Saripah tetap bekerja keras. Hanya bedanya, beliau bekerja serabutan di kampung halaman. Bertahun-tahun Bu Saripah jalani hidupnya sendiri tanpa kehadiran kedua anaknya, hingga akhirnya mereka berdua memiliki keluarga masing-masing. Hubungan mereka pun semakin jauh
dan tidak baik-baik saja. Seiring berjalannya waktu, Bu Saripah mengalami sakit yang sangat parah hingga harus dirawat di rumah sakit. Dan setelah itu, beliau harus terus-menerus kontrol demi kesehatannya kembali. Sehubungan dengan kondisi kesehatan Bu Saripah, beliau pun harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dan hingga akhirnya, beliau menjual rumah kecilnya untuk biaya pengobatannya. Setelah rumahnya dijual, Bu Saripah pun pergi ke kota untuk tinggal bersama kedua anak menantunya. Namun hanya beberapa bulan saja. Kejadian yang selama hidupnya tak pernah terbayangkan dan tak pernah terpikirkan olehnya, bahwa anak yang sangat ia sayang juga dicintainya, dan beliau berkorban hampir seluruh hidupnya dengan tega dan dengan kejam mengusir dirinya karena dianggap beban oleh kedua anaknya. Dan mereka mengira bahwa ibunya selama ini tak pernah menyayanginya karena selalu meninggalkannya. Bu Saripah pun tak bisa berkata apa-apa, hanya menerima walau hatinya terluka. Beliau segera pergi dari hadapan anak menantunya dengan langkah yang tak tahu arah dan juga langkah yang penuh derai air mata. Kala pengorbanannya selama ini dibalas dengan perlakuan yang begitu menyakitkan. Jalan demi jalan ia lewati, desa ke desa ia lalui, bahkan beberapa kota telah ia kunjungi, hingga pada akhirnya beliau berhenti di salah satu perkampungan yang sudah sangat jauh dari tempat tinggalnya. Banyak orang mengira bahwa Ibu Saripah hanyalah seorang ibu yang dalam gangguan kejiwaan. Namun siapa sangka, di saat ada seseorang iseng bertanya dengan berbagai pertanyaan, Bu Saripah menjawabnya dengan sangat baik. Namun di saat orang itu bertanya, apakah ibu mempunyai anak? Bu Saripah pun tidak menjawab. Hanya air mata yang terus mengalir membasahi pipinya kala ia harus mendengar pertanyaan itu. Pedih hatinya tak dapat digambarkannya. Luka hati yang teramat dalam tak dapat diukurnya. Orang itu bingung melihat Bu Saripah tak berhenti menangis. Ia pun meminta maaf jika telah salah dalam pertanyaannya. Bu Saripah pun dengan terseduh-seduh berkata, ibu memiliki dua anak dan mereka membiarkan ibu sampai di tempat ini. Dan mereka sama sekali tidak mengharapkan ibu berada di sampingnya hingga ibu pergi jauh dari kehidupan mereka. Mendengar jawaban itu, orang tersebut merasa iba dan kasihan. Akhirnya dia pun menawarkan kepada Ibu Saripah agar tinggal bersamanya karena dia hidup sendiri setelah orang tuanya tiada. Bu Saripah sangat bersyukur dan berterima kasih kepada orang itu yang berkenan menerima dirinya. Bu Saripah berjanji tidak akan merepotkannya. Kini Bu Saripah hidup layak dan bahagia bersama orang yang baru dikenalnya. Demikianlah kisah seorang ibu yang diusir oleh anaknya sendiri karena sebab mereka berpikir bahwa ibunya selama ini tidak menyayanginya dan selalu meninggalkannya. Padahal sang ibu pergi untuk mencari biaya hidup anak-anaknya dan demi masa depan anaknya. Lalu pantaskah seorang ibu yang berjuang dan berkorban di hampir seluruh hidupnya untuk kita anak harus mendapatkan balasan yang begitu sangat menyakitkan? Renungkan dan pikirkan sahabat tentang kisah nyata ini. Semoga kita tidak termasuk golongan seperti anak dalam kisah nyata ini. Semoga kita semua menjadi anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.